karma instan, itulah nasib pelaku pelecehan seksual di Kota Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pelaku terjatuh dari motor saat kabur seusai melecehkan seorang wanita. Korban pun bergembira mendapati hal tersebut. Rekaman yang memperlihatkan aksi tiga pria berboncengan setelah melecehkan wanita di jalan viral di media sosial. Video berdurasi 31 detik itu diunggah oleh akun TikTok @semarasia pada Minggu 1 Oktober 2023. Tampak dalam video tiga orang pemuda berboncengan mengenakan jaket berwarna hitam dikejar oleh dua orang ibu-ibu. Ibu-ibu tersebut kesal dan marah dengan tingkah pemuda tersebut. Bahkan salah satu pemuda yang mengenakan jaket tampak jatuh dari boncengan. Setelah salah satu rekannya terjatuh, kedua pemuda tampak berhenti di sebuah tikungan. Kedua ibu-ibu itu tampak geram dengan aksi pelecehan yang dilakukan pemuda tersebut. Kedua pemuda tersebut kembali berjalan dan meninggalkan rekannya yang terjatuh, serta melarikan diri dari ibu-ibu yang mereka lecehkan. Dengar kembali suara ibu-ibu itu berteriak. Namun kedua pemuda tersebut tetap melanjutkan perjalanannya dan tampak cuek.